more than this light. Cause I love the nighttime. Kasih lah. Okay guys, aku ada training di hospital cuma sejam sih mengenai review atau refresher buat insulin. Pokoknya semuanya tentang berhubungan insulin. Dan habis itu bakal jemput Meda and the whole family. Kita bakal ke Victoria Payah Mall yang di Rancho. Ya, kita bakal ke situ hangout sekaligus mau ke Apple. Okay guys, drive right now. Actually lagi driving. Ini view kota Redlands. Redlands ini terkenal dengan orange-nya, jadi banyak kayak kebun jeruk di sini. Meanwhile. And guys, by the way, kita dapat kado. Ini sebenarnya buat Titan, bukan buat aku. Ini dari Fang Fang, namanya dari Semarang, Indonesia. Sweet sekali, thank you banget Fang Fang. Jadi yuk kita buka, aku penasaran juga isinya apa. Oh, itu dapat baju, lucu banget. Ih, gemes, warna biru. Ini tuh size 4, kayak Ethan udah mulai muat deh. Soalnya Ethan udah kayak lumayan gede gitu badannya. Terus ini ada kemeja juga, jadi ini tuh kayak kaos gitu berkerah. Ini ada kemeja juga, kemeja juga lucu banget. Sama celana, ini lucu banget celananya, ada kayak giniannya tuh. Tali warna biru. Yeay, terima kasih Fang Fang hadiahnya. Sweet sekali. Happy deh Ethan, makin banyak bajunya. Oh my god guys. Ini tuh mirip banget sama bajunya Romeo, lihat deh. Ini tuh bajunya Romeo nih. Lumayan baju kesayangannya dia, actually dia sering banget pakai ini keluar. Dan ini baju Ethan yang dari Fang Fang. Jadi mereka bisa kembaran, tapi ini kayak backgroundnya putih gitu. Yang ini backgroundnya biru muda. Sumpah, ini mirip banget dong. Mirip banget. Bisa kembaran sama dada si Ethan. 1 hour later. Okay, my class is done. Sekarang kita akan ke rumah jemput semuanya, terus kita akan ke Rancho. Hi guys, kita sekarang lagi on the way ke Victoria Garden namanya. Itu ada di Rancho Cucamonga apa Cucamonga? Cucamonga. Kayak 45 menit gitu dari rumah. Cuma sekarang kita udah mau nyampe. Dari tadi aku ngelanjutin makeup aku gitu. Itu Romeo di sana. Pakai merah. Daddy juga pakai merah dan hitam kayak Romeo kembaran. Daddy lagi ngafalin apa, Dad? Nih, written test. Written test buat kita tes ini loh, SIM. Si mami lagi itu tuh sama Ethan. Mami sama aku sama-sama pakai hitam. Daddy sama Romeo sama pakai merah. Kita pernah gak janjian, gak ada janjian. Sehati. Oke okay guys, jadi kita tuh selain pengen jalan-jalan juga sih sebenarnya. Kita pengen ke Victoria Garden ini tuh kayak mall outdoor gitu. Cuma sebenarnya reason pertamanya adalah aku tuh pengen ke Apple Store. Pengen ngeliat laptop gitu, soalnya aku kemarin sempet ngedumel tapi di Instastory waktu itu. Terus kasih tau ke kalian kalau laptop aku tuh lagi parah, bukan lagi parah, udah parah banget lemotnya, aku udah gak bisa handle lagi. Literally aku kayak pengen ngedit video, biasa aku ngedit video bisa setengah jam, ini baru selesai bisa 2 jam lebih gitu. Padahal cuma satu video yang kayak 20 menit kalian suka nonton gitu loh. Jadi aku udah gak, aduh udah deh, aku jadi kayak mager ngedit gara-gara selalu ngehang. Aku merasa ini aku punya tanggung jawab, aku akan selalu ngevlog dan ngedit almost everyday. Jadi mendingan aku punya laptop yang bisa diandalkan daripada laptop yang selalu ngehang kan. Dia kita pengen lihat dulu ke Apple Store kira-kira aku bakal beli hari ini apa enggak. Doain aja aku benar-benar bakal beli hari ini. Aku udah gak sabar banget pengen ngedit vlog yang nextnya, cuman laptop aku dari kemarin ngehang jadi aku gak bisa ngedit. Kita sudah sampai di mallnya. Tentu mallnya jalan. Iya, hai Mamski. Hai. Lihat Ethan, masalah. Yang penting dia ngemil. Lihat Ethan, yang penting ada cemilan, diem. Ketawa. Ethan, lihat mami, mana maminya? Ethan. Mana kamera mami? Ya. Itu di depan lagi mau dibikin Zara, tapi belum jadi. Enak banget parkir deket ini. Ini dia Apple Apple Store. Yang kabel itu yang banyak. Aku suka yang ini sih, karena warnanya lucu. Warnanya mirip sama jaket aku, Beb. Palingnya harum, Beb. Makanya 1.300. Oh my goodness, pantesan mahal. Ini dia nih. I really wish dia punya yang rose gold. Bagus banget kalau ada rose gold.
Coba lihat iMac. Touch bar sih, Ren. Oh ini graph ini nih. Videografnya lebih bagus ini sih. Bagusan Space Gray ya. Udah bosen gak sih ngeliat ini? Tuh, Space Gray lebih keren. Udah bosen liat yang silver. Hari ini udah SST itu kan? Iya. Ethan ini lihat makan keju. Makan keju apa? Dan ngelamun. Bengong, dia bengong. Yang ngelamun deh. Kok ngelamun? Cowok cakep ngelamun. Nih, ngelamun. Minum sih. Siapa yang dipikirin? Genit. Cutting tuh. Udah makan ya? Udah. Meda gimana handphone sayang? Belum, masih nunggu. Yeay guys, akhirnya kita beli. Aku semangat banget ngedit nih kalau udah ada yang baru kayak gini. Ketawa lagi ngedit. Kita literally sampai di mall ini. Itu sampai udah tutup tuh cuman ke Apple Store. Saking nunggunya lama banget. Cuma datang buat Apple emang. Sayang, makasih ya. Aku dikasih hadiah birthday dan anniversary. Kemarin katanya Romeo gantian, soalnya kan kemarin hadiah ulang tahun dia sepeda. Kita nggak dapat banyak hadiah juga. Oh iya, itu juga udah. Jadi ulang tahun aku dadah. Udah. Habis udah. Udah. Kenapa? Hai guys, so ini aku di rumah. Ini sekarang tuh udah jam 12 lewat gitu. Malam-malam, dan ini Ethan udah tidur. Tadi habis aku tidurin. Terus karena aku gak mau bersih di kamar, aku ngungsi di kamar kakakku. Ini kamar Vina. Dan sebelum tidur aku pengen unboxing dulu. Ajak kalian unboxing yang tadi aku udah beli MacBook baru. Oke, aku punya laptop baru. Aku happy banget. So aku udah gak tahan banget sama laptop ini, serius. So dapet tas kayak gini kalau kita beli MacBook. Berat juga. Oke, ini dia guys MacBooknya. Ini by the way MacBook aku yang lama. Aku beli MacBook Pro juga, cuman kali ini aku belinya yang 15 inch. Dan yang lama itu aku belinya 13. Yang 15 tuh lebih gede aja, jadi enak kan kalau aku edit-edit foto atau video gitu. Baru ini aku lobet OMG, aku kayaknya bakal pakai handphone aja deh. Sampai kameranya mati baru pakai handphone deh. Kita buka dulu ini plastiknya. Ada bagusnya punya kuku panjang. Ternyata benar kamera aku mati, jadinya aku pakai handphone. Tada, ini dia MacBook-nya. Ini penjelasannya by the way. Kayak detail-detailnya gitu. So aku beli yang ini 16 giga sama 512 giga gitu. Biar kayak gede aja memorinya. Cuman aku tetap bakal beli external hard disk. Juga banyak banget yang nyaranin dari kalian kemarin buat aku beli external hard disk. Karena kan aku selalu nge-save video kan dari Final Cut, which is tuh gede-gede banget, bisa 3 giga satu video. Terus ini juga dia punya Intel HD Graphics 630, which is itu udah the best buat kayak orang yang kerjanya di bidang video dan fotografi gitu. Dan ini touch bar and touch ID. Dan warnanya space gray. Aku gak pernah punya laptop space gray, jadi ya pengen suasana baru. Yeay. Masih mulus sekali, aku pengen cepet-cepet order di Amazon. Pengen beli case buat dia. Atau mungkin aku bakal beli besok langsung ke toko, ke Best Buy. Serem kan kalau lecet. Sama aku mesti beli adapter, makanya aku gak bisa langsung edit Final Cut di sini. Soalnya aku mesti beli adapter gitu loh buat dia punya. Kok dia punya sih, maksudnya kamera punya memory card gitu. Dia gak ada kayak di MacBook aku yang lama. Jadi aku mesti beli adapternya. Tipisnya segitu. Ini tipis apa tebal sih? Kayaknya ada tipis deh. Terus di situ dikasih chargernya, dan chargernya itu kayak kecil gitu, lucu, udah kayak handphone. Ini kayak cuman kayak buku manualnya gitu deh. Terus ini dia nih yang aku bilang tadi, kabel chargernya kecil. Terus ini kayak buat nyolokinnya gitu. Dicolok ke situ, baru habis itu disambungin ke listrik. Buat ngelepasin mininya tuh aku gak tega. Cuman gak bisa dibuka kalau gak dilepas. Ups, ada kertasnya tuh. Wait, what? Kok dia langsung nyala sih? Jadi itu dia yang aku bilang ada touch bar sama touch ID-nya. Dan ini aku harus setup ininya dulu.
Oke, jadi segitu aja. Aku cuma pengen ajak kalian unboxing tadi. Soalnya kayak seru gitu. Soalnya aku kayak jarang banget di unboxing. Ya gak sih? Kayak gak pernah malah. Jadi udah abis ini aku cuma pengen ngedit vlog sedikit. Ngelanjutin yang kemarin aku belum selesai. Terus abis aku mau tidur. So, I will see you guys tomorrow. The following day. Dan ternyata mau divaksin ya. Lucu banget ya tuh aku kayak gitu. Lucu banget di dokter ya. Tadi udah dicat tingginya dia 31,5 ini. Beratnya 21 pound, 20,9. Dibrite sama permen baru mau diem. Dan itu ditemani Omi. Jangan. Belum tahu ya mau disuntingin. Entar lagi nangis. Nangis. Bisa nangis cuma sedetik kok ya. Iya. Ini deh. Pakai bajunya. Duh, kenapa itu? Rambutnya punya jambul. Gatel apa sakit kerja dok? Emang kerja dokter? Enggak kan? Enggak katanya. Kencing dulu. Gemas. Satu kasih Omi. Kasih Omi. Oh, dia kangen keluar. Oh iya, mau mami kiss. Mak. Mau gak kiss mami? Mami sedih nih. Oh, mau lagi. Mau cuma lagi. Lagi deh. Aduh, gitu. Diserut. Diperagain sama dia tapi kayak gitu. Lucu banget, serius. Ini berhenti nangis cepet banget ini. Cuman 2 detik nangisnya. Gila, disuntiknya 4 ya mam ya? Shot ya. 1, 2, 3. 3, disitu ada 2, 3, 4 sama dia itu. Ditusuk di jari. Pinter ini. Nangisnya gak lama karena suntikannya banyak. Cuman 2 detik. 2 detik nangisnya. Iya. Iya itu. Good job. Hai guys, kita sekarang lagi di Best Buy dan Ross, maksudnya mereka tahu ke sebelahan. Si Ethan udah bobo, bisa suntik, sian. Lucian. Silau. Aku kepengen beli adapter itu yang buat memory card, jadi aku bisa langsung edit di laptop baru kan, jadi gak lemot. Ini dia guys, hyperdrive gitu. Buat memory card dan USB. Ups. Nabrak. Hai guys, kita sekarang lagi di Ross. Aku emang pengen ngambil beberapa sweater gitu karena sekarang udah mulai dingin kan, the fall. Ross ini salah satu favorite place aku juga buat belanja-belanja, soalnya affordable juga dan barangnya tuh lucu-lucu. Berhubung kalian kayak suka banget kalau aku lagi belanja-belanja kayak ke Ross Marshall gitu-gitu, jadi aku bakal kasih sedikit tour, oke? Okay? Sama barang-barang yang aku suka di sini. Gosh, ini gemes banget. Hubby wifi. Kalau tuh nggak bisa ngeliat yang kayak gini-gini nih. Aku kadang-kadang suka nggak tahan kalau beli kayak gini. Kenapa? Karena mereka tuh cuman kayak terbatas gitu loh. Misalnya kayak ini tuh mereka cuman ada 2. Terus udah belum tentu besok aku kesini tuh masih ada gitu. Ini lucu banget sih. Kalau buat taruh kayak di kamarnya Ethan gitu. Gemes. So cute. Ini ada section juga mainan anak-anaknya.
Sumpah lucu banget mainan Play-Doh. Aku aja tuh kangen main Play-Doh lah. Gak sabar pasti kan udah bisa mainin Play-Doh. Aku juga pasti excited banget main sama dia. Gemes, liat deh bisa jadiin es krim. Aduh, lucu banget sih. Ada staplesnya, ya ampun. Di spider web. Ini juga lucu banget tuh. Ada ininya, cetakan-cetakannya. Kangen masa kanak-kanak. And look at this guys. Literally harga aslinya itu hampir $70, di sini cuma jual 25. Lucu banget ini kalau itu pakai. Dapat celananya juga. Ini super cute banget buat di sofa. Lucu. Warna ungu sama pinknya juga lucu banget, astaga. Gemes. Ada yang hitam, ada yang abu-abu. Coba lihat betapa cute-nya ini. Talinya warna kuning. Ada sepatu baru. Ada sepatu baru. Ada. Oh mau, itu coba kakinya. Muat gak ya? Aku tuh sampe gak tau loh dia punya size berapa, saking dia tuh jarang banget kan pakai sepatu. Yang di rumah udah pada kesempitan. Mau cobain gak? Aku itu pernah beli kayak gini juga, mirip-mirip tapi kayak lebih tinggi gitu di Rose. Tapi aku kayak lupa deh nunjukin ke kalian, ntar di rumah aku tunjukin. Lucu banget serius. Aku punya persis banget kayak gini di rumah. Ketahuan banget emang selalu belanja di Rose. Pajangan-pajangan di Rose tuh lucu-lucu banget, parah. Liatnya pineapple. OMG. Kita yang belanja, didorong sama dia. Tapi modelnya gitu tuh. Ayo dorong lagi, Tan. Iya. Iya. Aduh, jangan nabrak. Jangan nabrak. Iya. Yeah. Yeah. Alrighty, let's go. Mana kita? Starbucks ya. Beli kopi bentar. Hampir Starbucks. Beli kopi. Yang itu kan coklat milk. Coklat milk ya. Yang kamu bilang light. Ya udah. Drive thru-nya ngantri banget, aku pesen aja deh online. Ya udah sambil parkir. Jadi duduk depan ya. Dan seperti biasa guys, aku lupa outro-nya. So sekarang aja. Thank you so much yang nonton. I will see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Kasih Odi. Iya, makasih. Ya, bangun lagi. Iya. Ke Omi. Biarin, berjuang terus. Jangan putus asa. Sini. Sini, bawa sini dong. Bawa sini. Sini. Kasih Odi jalan lagi. Dia enggak mau. Sini. Ethan, waduh. Udah bisa balik ya tuh, udah bisa muter badannya tuh. Iya. Gila. Ketawa lagi. Mana HP-nya kasih Odi Ki? Sini. Mana Odinya? Waduh, pintar. Iya. Jalannya panjang dong kayak tadi. Iya, dong. Tapi udah oke tuh. Halo coba, halo. Cari kunci pintar enggak? Halo. Oh, pegang itu. Pintar enggak? Oh, halo. 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 Halo, ini kemana HP-nya? Jalannya panjang lagi. Halo dulu, halo. Oh, gitu ya. Halo. Coba halo. Udah tahu posisinya kemana tuh handphone? Betul, dia di situ. Oh, halo. Oh, halo. Halo. Itu telepon. Di situ kan panjang bener halonya. Halonya panjang bener. Lagi ngomongin siapa itu?
Halo. Halo. Iya, oh halo. Aduh, halonya panjang bener, udah kayak tukang sate. Halo. Itu halo HP di mana? Cause it ain't every day I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.